Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Jadi, mana Ayu ini? Halo. Halo. Halo teman-teman. Saya Ayu ini mau bercerita apa tentang aku sayang ayah dan mama. Oke ya, kita mulai kita ya, Kak. Oke. Okay. Sholat subuh di masjid. Hadirin langsung masuk kamar. Berlagi deh, kata Mas Wafid. Enggak kok, Ayrin mau membantu mama, tapi kan tempat hidup sendiri. Oke, kata Mas Wafid mengacungkan jempolnya. Ayrin, sepatu sebelah Ayrin kotor sekali. Sebelah kemarin kemarin, ambil untuk mama cuci ya, kata mama. Ya ma, Ayrin cuci. Jawab Fatin, itu baru dijelup-jelup namanya. Nanti mama bantu bukannya ya. Mama tersenyum melihat Ayu mencuci sepatu. Karena Ayu sudah pintar mencuci sepatu sendiri, mama punya hadiah untuk Ayrin. Mama memasakkan santan. Mama siap meminta makan. Ayrin belajar makan sendiri ya. Terima kasih Mona. Sayang, jawab Ayrin kemudian makan dengan paham. Ini makan apa yo? Ayrin kok makan dengan paham yo? Makan apa dek? Makan apa Rin? Sukan Ayrin. Makan apa Rin? Ayam goreng. Oh ayam goreng. Wah. Ayam goreng. Ayam goreng. Cucian mama jadi menumpuk. Mama sampai kedekatan membawa cucian. Ayrin melihat mama membawa cucian, langsung tolongnya. Ini mah biar Ayrin membawakan. Kata mama sambil tersenyum. Terima kasih Ayrin. Ayrin baik sekali. Ayrin sangat suka menolongnya ternyata ya. Pintar sekali. Setelah beres-beres ambil cucian, berkerah paginya ayah sedang berkebun. Ayrin ikut membantu ayah. Tolong pindahkan pot ini ke teras ya Ayrin, kata ayah. Setelah berkebun, ayah cuci sepeda motor. Mas Habib dan Ayrin membantu menggosok sepeda motor dan mereka berebut menyiramkan air ke sepeda motor. Ayrin sangat senang karena berjanji bahasa dengan buatan air. Ayrin suka basah-basah yo. Ya suka nggak basah-basah? Air yo. Mainan air suka nggak? Air sama Mas Habib ya kan. Nah, setelah mencuci motor, mereka makan bersama, makan sarapan pagi. Nah, setelah pas makan pagi, Mas Abi tiba-tiba berdiri. Habib, mama mencuci piring, kata Mas Abi. Ah, Mas Abi hebat ya. Terima kasih ya Mas Abi. Ayrin, tolong bawa piringnya ya. Oke, mama. Akhirnya mereka selesai. Cerita pun selesai. Yeay. Ceritanya selesai. Hore. Ayrin. Tadi. Ayrin ada yang pintar dan suka menolong. Oke, ya. Iya. Bisa banget. Lalu sampai menyayangi. Oke. Oke, ya. Dadah. Cerita sudah selesai. Ayrin harus berangkat sekolah dan ayah berangkat kerja. Dadah, ayah. Terima kasih, ayah. Ayo, selesai. Ayrin, ayah tadi cerita tentang apa ya? Gak tahu. Loh, kok gak tahu? Aku, sayang, ayah, dan mama. Dan mama.
Terus di situ tadi Airin suka makan apa ya? Lupa ya. Makan kesukaanmu apa, ayo? Tempe sama ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Kalau di rumah Airin suka bantuin mama enggak sih? Bantuin apa kalau di rumah? Cuci baju, jemur baju. Kalau bantuin ayah, bantuin apa, Dek? Gak tahu. Bantu cuci motor, mainan air, ya? Suka gak sih bantuin ayah kalau ayah di rumah? Suka. Oke, kita berpamitan dulu ya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat ya.